أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأزوجك على ما أمر الله به من إمساك أو تسريح بإحسان. Saudara Dimas Wahyullah Rizki bin Agus Imam Mas'hudi, kami nikahkan dan kawinkan Ananda Astrid Khairu Ananda Astrid Karisma Az-Zahra binti Abdul Haris dengan engkau, yang wali ayah kandungnya telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya uang Rp300.000 dan cincin emas 2 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Astrid Karisma Zara binti Abdul Haris dengan mas kawinnya uang Rp300.000 dan cincin emas 2 gram tunai. Sah. Alhamdulillah Bapak tadi Pak Abdul Haris sudah memberikan izin dan ridho kepada Sri Karisma Azhara, maka kita bisa melanjutkan proses lanjutan yaitu proses tiga tahunnya. Tapi sebelum itu kami tanyakan kepada Bapak Abdul Haris, apakah Bapak akan langsung mengizinkan kabulkan anak Bapak atau tetap di wakil orang tua? Kita beri. Jadi Pak ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pengurus, saya mohon untuk diwakilkan. Mewalikan, menikahkan, serta mengawinkan anak perempuan saya, Astrid Karisma Az-Zahra, dengan seorang laki-laki, Dimas Wahyu Nur Rizki, bin Agus Imam Mas Budi, dengan mas kawin, Rp300.000, dan cincin emas, 2 gram tunai, insyaallah ya, akan dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim wa qala ta'ala ya ayyuhannas inna lakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala ta'ala wa ankihul ayyama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wa huwa wasi'un 'alim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ولا تموتوا إلا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Astrid Karisma Az-Zahra binti Abdul Haris dengan mas kawinnya uang Rp300.000 dan cincin emas 2 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Astrid Karisma Az-Zahra binti Abdul Haris dengan mas kawinnya uang Rp300.000 dan cincin emas 2 gram tunai. Ya, pasti kita akan segera mulai ya.
bagi kalian berdua. Nah, update, ingatkan bahwa pernikahan ini semata-mata untuk sunnah. Kalau saya bilang pun, aku lagi mengapa dan bangun sampai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa zawwijuka 'ala ma amarallahu bihi min imsakin aw tasrihin bi ihsan. Saudara Dimas Wahyunur Rizki bin Agus Imam Mashudi. Kami nikahkan dan kawinkan Ananda Asrid Karisma Az-Zahra binti Abdul Haris dengan engkau. Yang wali ayah kandungnya telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya uang 300.000 rupiah dan cincin emas 2 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Astrid Karisma Zahra binti Abdul Haris dengan mas kawinnya uang 300.000 rupiah dan cincin emas 2 gram tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat tauhid. Sesudah akad nikah saya Mas Wahyunur Rizki bin Agus Imam Mashudi berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Astrid Karisma Zahra binti Abdul Haris dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sifat tauhid sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Membiarkan tidak peduli istri saya 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai pengganti iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Pada pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.